What is going on boys and girls, Rons, dan gua harap lu orang baik-baik aja dimanapun anda semua berada. Guys, format video ini akan berbeda, ini kabar kilat aja nih guys ya, pas gua lagi utak-utik setting. Seperti yang lu bisa lihat thumbnail dan title video gua nih ya, lu buka setting sekarang, oke? Ini kan kita baru update nih, update 0.15 nih, baru kemarin. Bagi lu orang yang belum update, tolonglah di-update dan lu orang make sure untuk download nih semua ini guys nih, Ultra HD Sounds Resource Pack, terus download petanya ada Sunhawk merah Vikendi. Apa nih Ultra HD Sounds dan Resource Pack? Oke, jadi untuk Ultra HD Sounds nih guys, jadi kalau lu tekan setting sekarang, oke, tekan settings, terus lu lihat nih di audio sekarang guys, itu ada settingan, pilih lu mau tipe audionya mau yang low, high atau ultra. Ini kayak untuk settingan suaranya gitu, oke. Low itu berarti lu cuma dapat suara yang standar, kayak macam gimana ya, sound effect, oke, setiap kali lu tembak atau suara mobil. Kalau low ya berarti kualitasnya rendah, high tinggi, ultra kualitasnya ultra gitu ya. Tapi lu mesti hati-hati nih guys nih, semakin bagus settingan audio yang lu pakai, ini akan membuat HP lo mungkin jadi lebih panas. Oke, ini dari kasih lihat nih ya, di atas tulisannya quality high sound effect quality may cause device to heat up, consume more power and affect my fluctuate. Jadi kalau misalnya HP lo kurang kuat, itu kalau lo naikin ke high atau ultra, itu akan membuat HP lo jadi cepat panas dan mungkin frame rate-nya bakal ngedrop gitu ya. Jadi ini mungkin lebih disarankan buat lo orang yang pakai HP yang memadai, atau mungkin tablet harusnya bisa sih guys, tablet harusnya bisa. Nah, tapi nih guys ya, gue udah research bentar nih, gue di Reddit nih, kayaknya untuk gimana ya, kalau pakai ultra, dan gue juga rasain sendiri, itu tuh kayak suara senjata itu jauh lebih hidup gitu, kayak lebih ada bum 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 bum, lebih berwarna suaranya guys, lebih makin mendekat ke realistik. Tapi nih ya, bakal agak lebih susah untuk kira-kira menebak suara langkah kaki lawan. Jadi kayak ini posisinya di mana nih, agak bingung gitu. Jadi mungkin untuk gua saranin bagi lu orang yang nggak pengen pakai low tapi agak serem pakai ultra, lu pakai yang high aja, oke? Okay? Pakailah yang high menurut gue cukup oke gitu. Yang kedua nih, yang jauh lebih penting guys, oke? Lu lihat nih ya, ada tab baru nih, download. Lama lu udah download itu semua resource pack. Jadi apa sih resource pack? Resource pack adalah semua skin yang lu punya, oke? Jadi pas lu update ya, updatean barunya tuh nggak download semua skin yang lu punya. Jadi lu mesti download manual sendiri. Tapi kalau lu udah download semuanya guys, itu lu bakal dikasih hadiah sama mereka, oke? Dan ini gue juga baru ingat tuh guys, setelah gue baca patch notes-nya, auto classic crate. Oke, okay? Mantap dong. Gua nggak bohong dong. Gua nggak clickbait lu auto, oke? Okay? Gitu guys. Jadinya ya cepet aja guys. Gua rasa dua hal yang sangat cepat, tapi gua harus kasih tahu lo orang, oke? Okay? Anyway, gua lagi ngedit video yang lebih panjang. Oke, okay, jadi lo tunggu. Thank you banget atas dukungan dan view-nya guys. Like, comment, subscribe, dan juga share channel gua ke teman-teman lu. Oke, okay? Tonton video dari awal sampai habis, dan ya kita akan bertemu sebentar lagi di video berikutnya. Oke, okay, guys.